Kitab Yesaya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut. Dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang-balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun. Dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom. Dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
perayaan-perayaan bulan barumu, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Ha, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap.
Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkannya.